Batalnya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke sekolah untuk menyaksikan uji coba makan bergizi gratis tidak dipermasalahkan pihak sekolah. Hal itu disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang sekolahnya menjadi tempat kegiatan uji coba MBG. Dengan dukungan dari pemerintah Kota Cirebon untuk menyediakan menu makan bergizi gratis bagi para siswa, sudah diapresiasi. Dan ke depan yang paling penting adalah pelaksanaan makan bergizi gratis secara nasional bisa optimal. Terutama agar para siswa mendapatkan gizi yang baik, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan lebih maksimal. Ya Alhamdulillah, kami juga berbangga ya menjadikan tempat uji coba program pemberian makan bergizi gratis di siang hari ini. Bagi kami tidak bermasalah karena tim yang lain saya juga hadir dengan Bapak Jenderal Wiranto hadir, artinya kami juga tidak ada rasa kecewa. Kami siapkan kemampuan kami sebaik mungkin dengan segala antisipasinya, dan walaupun Pak Prabowo tidak hadir. Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis dapat terus diimplementasikan di tahun-tahun berikutnya. Husan Sadra, RCTV, Cirebon.